Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan bikin video di rumah. Dan kali ini kita akan review update ikan-ikan air payauku guys. Setelah lama banget aku nggak hunting ikan air payau. Nah, jadi di sini di akuarium yang bawah ini adalah tank untuk ikan brekis atau ikan akuarium air payau maksudnya guys. Tapi guys, karena kondisinya seperti ini nih guys ya, banyak lumut-lumut seperti ini, kita harus bersihkan dulu. Dan ini ada ikan keeper di sini guys. Jadi kita akan bersihkan dulu akuarium ini. Lihat guys, ini adalah alat untuk ngebersihin akuarium. Aku pakai alat seperti ini ya. Kita masukin ke bawah seperti ini ya. Kita taruh dulu guys. Oke, kita gosok-gosok ya guys ya, supaya nanti bisa kita langsung bersih guys. Teman-teman lihat ikan, wah kepiting tuh guys. Lihat. Supaya bisa melihat kepiting di sana. Nah, lu guys. Kepitingnya itu adalah kepiting air payau ya, kepiting bakau guys yang aku pelihara. Dari dia ukurannya lebih kecil dari ini, sekarang udah mulai besar. Kita bersihkan dulu guys ya, kita bersihkan dulu guys. Ini sangat ampuh ya dengan ini untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di akuarium guys. Oke. Guys, jadi ini udah aku bersihkan tadi, udah aku kosok-kosok dan kondisinya udah mulai membaik seperti ini, udah lumayan bersih. Tapi kita nunggu airnya akan bening dulu ya, nanti kita videoin guys. Kita menuju ke video yang lain saja, kita videoin ikan lain dulu ya. Nah, kita menuju ke sini. Ini aku mau review ikan satu persatu di sini guys. Oke guys, kita mulai dari yang ini nih. Aku punya ikan namanya ikan butis-butis. Ini nama latinnya adalah ikan butis-butis atau bahasa Inggrisnya adalah crazy fish guys. Ikannya seperti ini, lucu ya, unik guys. Ini salah satu dari jenis ikan dari keluarga Gobidae dan dia itu air payau guys. Ini ikannya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini lah, lihat sendiri ya guys ya. Dia predator juga. Nah, terus di sini ada ikan kaca-kaca atau glass fish. Ikannya seperti ini ya, teman-teman lihat sendiri. Ini ikan air payau. Dia warnanya putih guys. Terus ini aku punya udang. Ini adalah udang air payau guys. Udangnya warnanya seperti ini, coklat, cuman kakinya warna kuning dan biru ya. Nah, terus ini aku punya ikan tangkur buaya atau ikan pipa guys. Ikan pipa seperti ini. Maaf ngeblur ya guys ya. Ya di sini aku juga punya ikan betok. Dia itu termasuk salah satu jenis ikan air payau. Yang ini juga aku dapatnya di air payau guys. Terus guys, ini juga aku iseng-iseng lah ya guys ya, iseng-iseng pelihara ikan seperti ini. Ini adalah ikan belanak, teman-teman tahu ikan belanak? Ini ikan yang biasa dipancing ya, buat dimasak. Ini enak juga dimasak, tapi dilihat juga enak ya guys ya, lucu gitu. Ini adalah ikan belanak. Apakah teman-teman ada yang pelihara ikan seperti ini? Komentar aja di bawah. Nih, ikan belanak dia mau makan apa saja yang aku beri, apalagi pelet dia mau juga. Dari sini aku campur dengan ikan ini guys, yang kayak ikan hiu nih. Belum tahu, ini adalah ikan catfish ya, sejenis catfish. Aku dapat waktu itu menjala di air payau guys. Aku dapat ikan ini nih, gede nih lumayan. Terus ini aku punya ikan pufferfish. Nih, ini adalah salah satu ikan air payau yang udah cukup lama aku pelihara ya, ikan buntal pufferfish. Aku nggak tahu dia jenis apa, tapi kalau nggak salah dia jenis buntal susu guys. Nah, ini kan air payau juga, tapi yang ini aku nggak tahu namanya apa guys. Terus ini ada ikan buntal air payau juga, bentuknya seperti ini guys. Aku kurang paham dia jenis apa. Nah guys, ini aku juga pelihara ikan sejenis gobi ya. Ini adalah biasa aku nyebutnya gobi perut biru. Aku hunting waktu itu di air payau. Ada juga ikan seperti ini, tapi aku nggak tahu namanya guys. Dia kayaknya sejenis gabus malas. Selanjutnya kita review akuarium sebelah sini untuk ikan air payau guys. Ini ada ikan kerong di sini. Nah, ikan kerongnya yang ini ada dua ekor ya di akuarium yang ini guys. Ini yang lebih besar dan yang satu lagi lebih kecil guys. Ini ikan kerong salah satu ikan air payau juga, jadi aku pelihara ya guys ya. Dan ini ada udang-udang air payau. Mana udangnya? Nggak kelihatan guys. Dan ini ada ikan yang aku nggak tahu namanya. Aku pernah
dapat dulu juga nih guys, aku pelihara tapi aku belum tahu namanya. Teman-teman yang tahu namanya komentar aja di bawah. Ikannya seperti itu, dia predator, mulutnya besar. Kira-kira itu namanya ikan apa ya guys? Teman-teman yang tahu komentar aja di bawah. Dia air payau. Aku dapatnya waktu itu kalau nggak salah aku menemukan saat dia sedang terdampar ya guys ya. Kalau nggak salah sih karena udah lama dan aku udah lupa ya guys ya. Nah terus ini aku pelihara ikan keeper juga. Nah terus ada kepiting air payau tuh guys, atau kepiting bakau. Nih dia udah lama aku pelihara dan ukurannya udah mulai tambah besar ya. Tuh, untuk ikan keeper dia itu suka ngumpet ya, dia masih malu-malu guys, malu-malu ikan. Di sini aku juga pelihara ikan tembakul. Ada beberapa ekor ikan tembakul aku taruh di akuarium ini. Sengaja akuarium ini aku setting sedikitin airnya karena air ikan ini nggak suka terlalu banyak di dalam air ya. Jadi ikannya takut tenggelam. Ini ikannya guys. Oke, jadi ikan air payauku cuma segitu saja guys, karena beberapa ikan air payau yang lain yang dulu itu aku hunting ada yang memang saling memakan karena ikan predator ya. Ikan air payau rata-rata adalah predator, jadi wajar saja kalau mereka disatuin di akuarium mereka akan saling memakan. Soalnya di alamnya juga seperti itu, mereka akan saling memakan gitu guys. Nah jadi untuk tank air payauku itu tinggal satu dua. Ada dua tank air payau, satu lagi tank tembakul ya di sini guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini, yaitu nge-review ikan air payau ya guys ya. Oke, teman-teman boleh nyaranin aku bikin video apa lagi, komentar aja di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu lagi guys.